إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. So sifat pengikut ayat-ayat mutasyabihat pertama ialah melagakan nas antara satu sama lain. Sifat yang kedua meninggalkan nusus yang jelas lagi nyata dan mencari-cari nusus yang rumit. Nas yang jelas ditinggalkan, nas yang nampak rumit sikit diambil heran, diambil berat. Seperti nanti akan masuk juga ru'yatullah, melihat Allah. Ayat yang jelas kata wujuhun yawma idzin nadhirah li rabbi ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka mereka akan tengok dan akan lihat. Ayat tu dia tak nak ambil, dia ambil ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dan dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan dan sedangkan Allah itu boleh melihat. So hak tu dia ambil ayat tu, ayat yang jelas nyata dia tak nak ambil, hak yang rumit sikit dia ambil untuk mencari untuk mengikut nafsu dia. Sifat yang ketiga mengikut nafsu, semua ni dah sebut. Sifat yang keempat mengekori perkara pelik dalam masalah-masalah rumit. Diriwayatkan daripada hadis Muawiyah bahwasanya Nabi SAW telah melarang daripada persoalan-persoalan yang rumit. Hak ni tatabbu'il gharaib, maksudnya dia mencari-cari benda-benda ajaib, benda-benda pelik, gharaib wal ughlutat. Ughlutat ni benda-benda yang susah nak faham lah. Kerana bila dia ambil benda yang rumit dan benda-benda yang samar-samar ni, maka dia dapat bohong lah orang ramai dengan perkara yang rumit tersebut. Setengah pelaku bid'ah bergerak perlahan-lahan untuk mengekori perkara-perkara pelik dan sibuk dengan masalah-masalah rumit untuk mereka ganggu dengannya ulama-ulama ummah. So mereka pergi kepada perkara-perkara rumit ni, terpaksa pula ulama nak kena jawab dengan benda-benda merepek yang mereka bawa. Anda akan lihat mereka bersungguh-sungguh untuk membesar-besarkan perkara syubhah, perkara syubhah, dan meragu-ragukan terhadap perkara yang telah diterima. Kerana itu Al-Hasanul Basri kata, syiraru ibadillah, orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, mereka itu yantaquna syawadil masail, iaitu mengikut ataupun mengambil-ambil ataupun mengutip masalah-masalah yang syawaz ataupun syuzuz, pelik, masalah-masalah pelik, kemudian mereka pun hebahkan kepada sekalian orang ramai lah, kepada orang lain. Al-Imam Al-Khattabi kata mengenai makna hadis yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu hadis yang awal tadi, maknanya baginda melarang daripada para ulama' membangkitkan masalah-masalah rumit yang banyak berlaku kesalahan padanya, supaya mereka boleh menggelincirkan dengannya dan gugurkan pendapat mereka padanya. Di dalamnya terdapat kebencian terhadap memperdalam dan memberat-beratkan dalam masalah yang tiada keperluan manusia padanya, dan wajib berhenti pada perkara yang tiada pengetahuan bagi orang yang ditanya mengenainya. Maksudnya benda-benda tak ada faedah ni, tak payahlah anda sibuk-sibuk di dalam-dalamkan. Seperti yang telah kita sebut pada kuliah yang lalu, dalam masalah sifat Tuhan itu, cukuplah sekadar apa yang Allah sebut dan Nabi sebut. Jangan dirumit-rumitkan orang dengan masalah perbahasan yang mendalam tentang sifat-sifat Tuhan, kerana perkara itu tidak akan dapat dicapai oleh akal kita yang cetek ni. Akal makhluk tidak mampu membicarakan persoalan yang bukan makhluk, kerana akal kita ni terbatas. Apa yang kita cakap, benda ni tak boleh sampai pun kepada benda gaib yang kita tak nampak. Sebab itu, para salaf
dalam bab-bab sifat Allah ni, muruhu, lalunya kama ja'at. Biarkan kita laluinya macam mana dia datang macam tu. So jangan duk sibuk nak bertanya dan sebagainya. Akan bertambah kerosakan dan semakin besar kejahatan sekiranya kerumitan berkenaan di dalam perkara-perkara yang besar dan di dalam bab kepercayaan ataupun amalan. Itu sifat yang keempat, orang yang suka ambil mutasyabihat ni. Sifat yang kelima, berdebat menggunakan yang batil. Al-jidalu bil batil, berdebat dengan kebatilan. Allah Ta'ala menyifatkan golongan hawa nafsu ini, wajadilu aw wajadalu aw wajadilu bil batili liyudhidu bihil haqqa. Dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah. Maksudnya mereka berdebat dengan batil, liyudhidu bihil haqqa, untuk tujuannya menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah tersebut. So ahli-ahli batil ni, orang-orang yang mengikut mutasyabihat ni, orang-orang yang suka ambil benda-benda yang rumit ni, tujuan mereka berdebat dengan kebatilan itu sebenarnya tujuannya nak menghapuskan kebenaran, itu je. Tujuannya nak menghapuskan kebenaran. Apabila orang duk dengar dia debat benda-benda merepek ni, maka orang pun tak mau tahulah kebenaran. Sehingga orang kata lah, tak pilah, apa nak bergaduh-bergaduh lah. Orang pun dah malas. Dan dia berfirman, muka surat 68 lah buku tu. Dan Allah Ta'ala berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Iaitu orang-orang yang yujadilun, yang berdebat-debat, fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, bighairi sultan, dengan tanpa sebarang bukti, atahum, yang didatangkan kepada mereka. Maka berdebat pada ayat Allah tanpa bukti. Kau debat tentang Allah tapi dalil tak ada. Debat tentang Allah pakai syair Arab. Maka ni semua tak boleh. Kesibukan dengan berdebat dan memindah-mindah cerita adalah satu pintu yang luas daripada pintu-pintu kesesatan. Al-ijtighal bil-jidal wal-qil wal-qal. Menyibukkan diri dengan perdebatan qil wal-qal. Orang tu kata, orang ni kata, dikatakan, dikatakan. Maka semua itu adalah pintu yang luas daripada pintu-pintu az-zaiq, kesesatan wal inhiraf, penyelewengan. Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyatakan bahawa perdebatan yang tercela ada dua bentuk. Al-Khatib Al-Baghdadi kata, perdebatan yang tercela ada dua bentuk. Pertama, perdebatan yang tercela itu ialah bighairi hujjah, tanpa ada hujjah. Debat, buang masa, tak ada kerja, tanpa hujah. Kerana istawa, istaula, istawa, istaula, kamus kata 13 makna, kamus, kamus dan kamus dan kamus. Dalil tak lah? Kamus saja. Yang kedua, berdebat dengan kelangkabut dan samar-samar. Al-jidal bisyarabi wa tamwih. Berdebat dengan cara kelangkabut dan samar-samar. Bagi membantu kebatilan setelah muncul kebenaran dan terangnya. Sebab itu ahli bid'ah suka debat. Dan bila dia orang debat ni, dia kelangkabut lah. Dia sebut sana, dia sebut sini, ulama' tu kata ulama' ni. Yang ulama' yang disebut pun, kita pun siapa entah ulama' yang disebut ni. Kemudian kitab yang disebut kata Ibnu Kasir kata, Ibnu Hajar kata, kita tak check. Kita pun tak tahu dia nakal betul ke tak. Ahli bid'ah ni pada asasnya terjemahan dia tu kena tengok. Ahli bid'ah ni, terjemahan dia kena tengok. Nakalan dia kena check. Nakalan maksudnya dia ambil dari kitab ulama' tu kena check betul ke tak. Kerana bukan seorang dua yang kita jumpa dengan ahli bid'ah yang buat kerja macam tu. Banyak. Sebab itu al-aslu, saya buat kaedah. Ni kaedah saya lah. Asal kepada ahli bid'ah ni bohong. Sehingga ada dalil yang membenarkan dia. Asal dia bohong. Tengok saja Mamat Zamihan tu, sebut nama biar semua orang tahu. Dalam buku dia Salafiyah Wahabiyah tu, menterjemahkan kalam Ibnu Hajar, kalam ulama, bohong. Kalam yang diterjemahkan itu sangat jahat.
Bila dibaca dalam teks Arabnya, baru tahu. Sebenarnya, ulama-ulama itu menakalkan. Bukan dia yang kata, menakalkan. Ibn Taymiyah kata tu, Ibn Taymiyah kata ni, Ibn Taymiyah kata dia Allah ciptakan Arab kepada dudukkan Muhammad atas tu. Dia tak tahu Ibn Taymiyah tu menakalkan. Kemudian buka Majmu'ul Fatawa, Ibn Taymiyah tebuk-tebuk. Bila tebuk-tebuk, di situlah cara dia orang menipu orang. Sedangkan Majmu'ul Fatawa ialah fatwa-fatwa Ibn Taymiyah. Apa maksud fatwa? Mesti dibaca dengan soalannya. Mesti dibaca dengan soalan. Soalan dia tanya apa sebenarnya? So, orang tanya kepada kita apa hukum gini-gini-gini. Kita pun jawab hukumnya kafir. Ada dosa masuk. Kita kata orang Muslim macam ni kafir. Apa ustaz ni kafir korang? Kita cakap kerana soalan dia begitu. Apa yang ditanya dan sebagainya. So, kena bacalah soalannya apa dulu. Kemudian kena baca sebab jawapannya panjang lebar. Tiba-tiba kita ni pergi tebuk apa yang dikata tu, tebuk sekerat. Kemudian bohong pula tu. Tukar, terbalikkan apa yang dimaksudkan. Macam-macam lah dia pun ni, tahrif. Bahkan bila berdebat, kelangkabut jadinya. Sama-sama. Ada satu Muhammad Ahbash dulu pernah debat dengan ada syekh dari Syria, Abu Hudhaifah, dekat UAE lah. Muhammad Ahbash tu tak habis-habis, suka debat lah tu kerja dia. Bila debat, tak ada apa kesimpulan boleh buat kerana dia duduk tak habis-habis belega benda yang dia pun tak bawa bukti. Dan belega macam kita sebut tadi lah, makna kamus. Bila dia ketuduh kawan-kawan ni, dia tuduh ulama' ni kata ni, ulama' ni kata ni. So, bila dibawakan kitab yang disebut tu, ini kitab yang kesebut, penulis yang sama, cetakan yang sama, tahun yang sama. Tolong tunjukkan aku mana dia kata. Dia terus tak buka pun. Tak buka, dia kata buku tu tak diselim oleh Wahabi. Apalah. Maka, hak ni pokok ni merepek. Maka sama-sama dan sebagainya. Dia boleh tipu saja. Maka, hak kata si Arab ni, lain kali kalau nak debat, aku bawa Al-Quran, kau bawa Al-Quran. Aku bawa kalam sahabat, hadis Nabi, kau bawa hadis Nabi. Aku bawa kalam sahabat, kau kena bawa kalam sahabat. Dan bau perdebatan tu tersusun. Ini dah pakai bercepera habis dah campur sabun ni ulama tu kata gini 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 gini. Kerana dalam bab debat ini kalau siapa tak mahir berdebat jangan debat walaupun kau alim. Orang alim sekalipun kalau tak reti debat jangan debat. Kerana orang-orang ahli bidah ni dia ambil kesempatan debat itu untuk konon-kononnya menunjukkan bahawa dia benar. Orang yang buat kebenaran akhirnya nampak tewas. Orang yang buat kebenaran akhirnya dah jadi apa ni, hujah dia lagi kuat. Sedangkan hujah itu bohong saja. Telah sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hawa atahum illa utul jadala. Tiadalah sesat suatu bangsa setelah petunjuk datang kepada mereka kalau tidak kerana perdebatan. Maksudnya, tidak sesat satu kaum itu setelah dapat petunjuk, melainkan yang menyesatkan itu debat. Yang menyesatkan dia itu debat. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ditanya, perlu tak debat? Tak perlu debat, sampaikan sunnah, tak payah debat. Sampaikan sunnah, sampaikan saja. Orang nak terima, terima. Kalau tak terima, kau punya pasal. Aku tak ada kepentingan. Melainkan kalau sekiranya perlu untuk debat, maka boleh debat. Bahkan awal-awal pun, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sampaikan agama Tuhan kamu ataupun dakwah pertama hendaklah bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ni tengok caralah, cara yang bijaksana lah. Maka sampaikan dengan cara yang elok, tak perlu untuk berdebat-debat pada permulaan. Sampaikan saja cara yang hikmah. Berikutnya, apa lepas hikmah? Mau'izah, peringatan, bagi peringatan. Berikutnya, baru debat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat dengan cara yang baik. Bil hikmah pula, pada kebiasaannya, hikmah ni kepada orang yang tak tahu. Maksudnya orang yang tak tahu, kita sampaikan dengan cara hikmah. Macam mana cara sajalah, apa benda yang terbaik untuk kita secara kita sampaikan. Kalau hikmah dia ni suka dengar radio,
ataupun suka dengar CD, bagi dia CD. Cikgu, tak payah kita cakap. Kalau dia suka dengar kuliah kan, senang cakap. Ikutlah hikmah. Kalau dia kena lempang sekali bodoh hikmah tu dia, dia lempang sekali. Itu hikmah tu dia. Kadang tak dapat-dapat. Orang yang kena rasuk jin ni, hikmah ni lempang je. Yang asyik-asyik kena rasuk jin tu, wah, menggila-menggila jin tu, kadang-kadang lempang dia elok. Budak-budak histeria kan, kat asrama tu kan. Kadang-kadang bukan histeria pun, sebab orang lain menjerit, dia pun jerit juga. Sebab apa jerit ni? Rupa-rupanya cuti nak balik rupanya. Nak balik ke sekolah buat program. So, bila sekolah buat program, dia nak balik. Dia pun meracau-racau lah. Bila kena histeria, dapat cuti seminggu. So, bila seorang jerit, berjakit-jakit, sekolah ni banyak betul jin ni kan? Dia kuat habis satu sekolah menjerit. Jumpa satu-satu lempang dia bila air. Kemudian dia elok lah, dia elok. Kenapa kau nak nak? Tak apa, nak balik je. Nak balik je. Orang yang kena rasuk jin ni, kurung je dalam bilik. Dia, tak payah baca lah, kurung dalam bilik, nanti dia letih, dia senyap lah. Nanti dia letih, dia senyap. Hanya ada sedikit saja kes yang kena ruqyah. Yang banyak dia kena lempang. Itu hikmah kadang-kadang. Itu hikmah, itulah hikmah dia. So, hikmah tu kebijaksanaan. Mau'izah. Mau'izah ni kepada orang yang tahu tapi tersilap jalan. Ataupun dia tersilap. So, kita bagi peringatan kat dia. Wajadilhum billati hi ahsan. Debat ni dengan orang yang degil dan orang yang sesat jalan, berkeras dengan kesesatannya, debat. Lagi teruk, lagi tak dengar, boikot. Itu yang keempat, boikot. Kerana ini telah turun-temurun larangan golongan salaf daripada debat yang tercela dan masuk dalam permasalahan yang rumit tanpa ilmu. Dan di antara demikian, Umar Abdul Aziz berkata, man ja'ala, siapa yang menjadikan agamanya dinahu aradan, sebagai nak nunjuk-nunjuk lil khusumat, sebagai apa, untuk bergaduh dan sebagainya, aksar, maka dia akan memperbanyakkan keraguan. So, hak ni orang yang merepek lah. So, bila banyak keraguan lah, so jadi perbelahan. Atau qala yuksiru, ataupun dia kata memperbanyakkan at-tahwil, at-tahawul, berali-rali. Kejap sini, kejap sini, kejap sini. Sebenarnya semua ni tujuan dia nak menyesat korang. Malik bin Anas kata, perdebatan dalam agama mewujudkan perbantahan, menghilangkan cahaya ilmu daripada hati, mengeraskan, meninggalkan perasaan dendam. Kadang-kadang debat ni termasuk kita lah. Dia rasa dia nak menang. Dia debat ni, dia rasa dia dah ada lah dan dia rasa dia betul. Debat-debat zaman sekarang ni banyaknya dia rasa dia betul. So, tak ada faedah untuk debat sebenarnya. Kawan ni dengan tetap dengan pendirian dia, kawan ni tetap dengan pendirian dia. So, kadang-kadang perdebatan itu tak ada faedah pun. Perdebatan pada asalnya untuk mencari kebenaran. Maka setelah kawan yang mana salah satunya telah pun dibentangkan kepadanya kebenaran, yang sepatutnya dia tunduklah kepada kebenaran tu. Tapi oleh kerana nafsu dia, maka walaupun kau bawa banyak mana Al-Quran pun, kalau kau bawa banyak mana hadis Nabi pun, kalau kau bawa banyak mana kalam sahabat pun, yang penting benda ni baik-baiklah pada aku. So benda macam ni tak payah debat. Sebab tu debat dengan orang bodoh kita kalah. Debat kena ada sistem. Debat kena ada cara yang sistematik, baru boleh debat. Kalau debat gitu-gitu saja, tak ada faedah. Dalam Facebook kan, gorang-gorang. Itu contohlah. Hambalai. Apa faedah? Apa akhirnya? Maka biarlah mereka dengan benda sesat mereka tu, kita jalan terus. Jalan terus dan jalan terus. Siapa nak mengaji, mengaji. Siapa tak nak, boleh belah. Siapa tak nak, tak nak lah. Itu atas pilihan sendiri. Yang ke-10. Jahil tentang bahasa Arab. Jahil mengenai bahasa Arab. Tadi yang kita ambil kaedah ayat tadi. Mau'izah.
juga kita baikot pulau kan. Baik, masuk baikot dan pulau ni ada satu-satu tak perbincangan pemikiran dia ha. Kalau sekiranya kita tengok ulama-ulama dulu, mereka boikot dalam erti kata tak ambil peduli lah mereka ni. Seperti dalam riwayat Salaf Ibn Sirin dan sebagainya, bila nampak ada orang baling batu dan sebagainya, dia kata jangan buat, Nabi larang. Dia pun main lantak pilah, dia buat dek je. Aku takkan mulai hari ini, aku takkan cakap dengan kau lagi selama-lamanya sehingga kau nak dengar cakap Nabi. Maksudnya apa? Boikot berterusan, lantak pilah sama kau mati aku boikot kau, aku tak cakap dengan kau, aku tak nak pergi rumah kau dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak mau ikut sunnah Nabi dan tak mau tunduk kepada kebenaran. Para ulama tak bagi duduk dalam majlis al-bid'ah. Kenapa? Sebab nanti terpengaruh. Nanti kita ni dah lah ilmu tak ada, dengar pula hujah dia tu, oi, memberangsangkan. Cara cakap pun, oh hebat. Maka kita ni terpengaruh. Setan akan masuk cucuk jarum dia. Maka ulama tak bagi duduk dalam ahli bidah, tak boleh baca buku ahli bidah. Kenapa tak boleh baca buku ahli bidah? Sebab kita ni tak mampu nak jawab. Tapi kalau kita ni telah mengaji ilmu, bolehlah kau nak baca sebab kita dah mengaji dan sebagainya. Tapi itu pun kena hati-hati. Banyak juga orang yang dah mengaji, bila baca jadi confuse balik. Dia jadi confuse balik sebab dia baca, "Uy, kuat juga hujah dah." confuse. Sebab tu ulama boikot. Dalam bab agama, kita tak boleh boikot orang lebih daripada 3 hari. Itu ialah dalam bab urusan dunia, tak ada kena mengena agama. Kalau kita bergaduh, maka jangan lebih 3 hari. Masuk hari keempat, kita berdosa dan dia berdosa. Sebab tu kena bergaduh 3 hari saja maksimum boleh bergaduh. Hari keempat kena baik-baik. Tapi dalam bab agama, kalau kau tak nak menerima Quran dan Sunnah, kita boikot sampai kau mati pun tak apa. Boikot dia sampai dia mati pun tak apa. So, itu tentang masalah boikot. Boikot. Tinggal lagi nak boikot, tengok keadaan jugalah. Tengok keadaan. Dan kena tengoklah. Tanya ulama' lah. Boikot, satu lagi. Tahzir. Tahzir. Ulama' bagi peringatan, tahzir, awas, jangan dengar fulan bin fulan, jangan dengar dia ni dah sesat, dia ni dah ikut ahli bid'ah, jangan dengar. Itu kerja ulama, bukan kerja kita. Kalau kerja kita, maka benda tu jadi rosak, dah bergaduh antara sesama kita disebabkan tahzir. Tahzir juga, nak tahzir ahli bid'ah, kena tengok juga. Kalau dengan perbuatan kita mentahzir ahli bidah tu menyebabkan ahli sunnah pada kita itu tak kuat dan menyebabkan kita kena balik, jangan tahzir. Senyap dah. Kalau keadaan pada kita itu ahli sunnah kuat, ahli bidah lemah, dan kita tahzir, dan ketika mana kita tahzir, ada haibah, kehebatan untuk ahli sunnah, pada kita itu tahzir. Pada ketika ahli sunnah tidak kuat, orang banyak pun dah bela dengan bidah penuh, kita pun kata, jangan dekat ahli bidah. Eh, dan kau siapa? Kau siapa? Ataupun, kita pula pergi cakap, ulama' ni yang dengar. Kau siapa? Ngaji pun tak habis. Baca kitab pun tak boleh. Nak tahzir ulama' ni. So, tahzir mentahzir semua boikot-boikot ini dengan ulama'. So, ulama' ni kerja. Bukan kerja orang awam. Wallahualam. Yang ke-10, jahil bahasa Arab. Telah berlalu dalam bab pertama penjelasan kepentingan bahasa Arab serta bahawa ia adalah antara alat-alat penting yang difahami dengannya makna kitab dan sunnah. Pelaku bid'ah telah cuai dalam perkara berkenaan. Mereka mengabaikan bahasa Al-Quran dan bahasa asing menguasai mereka. Lalu mereka mentakwilkan Al-Quran mengikut yang bukan takwilannya. Asy-Syatibi berbicara dalam menjelaskan pengambilan pelaku-pelaku dalam penghujahan. Maksudnya sumber-sumber ahli bid'ah ni, di antaranya adalah mereka memekakkan telinga terhadap kata-kata di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Mereka memekakkan telinga dengan bahasa Arab itu sendiri. Beserta berpaling daripada ilmu bahasa Arab. Berpaling dari ilmu bahasa Arab yang difahami dengannya dari Allah dan Rasulnya.
Lalu mereka memberi fatwa terhadap syariah mengikut apa yang mereka fahami dan percaya. Dan mereka menyalahi orang-orang yang kukuh dari segi pengetahuan. Mereka hanya masuk ke dalam perkara tersebut dari arah membaik sangkaan terhadap diri mereka dan kepercayaan bahawa mereka adalah ahli ijtihad dan istinbat, sedangkan mereka bukannya demikian. Kemudian beliau menyebut beberapa contoh yang menunjukkan kepada kelampauan kejahilan mereka tentang bahasa Arab. Lalu beliau berkata, sebagaimana yang diceritakan daripada sebahagian mereka bahawa ditanyakan mengenai firman Allah, rihin fiha sirrun, angin yang di dalamnya ada udara yang sejuk. Surah Ali Imran 117. Lalu ahli bid'ah ni kata, ini adalah angin yang bersangatan bising, yakni bercengkerik. Maksudnya bising. Dia kata perkataan sirrun, ihadhal sarsaru bighairi siraril lail. Maksudnya angin yang bising. Sebenarnya maksud bukan angin bising. Sirrun ialah yang sejuk. So mereka ni tak faham. So mereka takwil Quran, suka hati depa lah nak cakap macam mana pun, makna apa pun. Sementara daripada An-Nazam, bahawa dia lalu dahulu berkata, apabila seorang itu ilah tanpa nama Allah, maka dia tidak menjadi seorang yang ilah. Dia berkata kerana al-ilah diambil dari nama Allah. Al-ilah ni sumpah tu. Sumpah ilah tu. Bukannya dia pun baca al-ilah tanpa nama Allah, maka dia tidak menjadi seorang ilah. Ilah ni sebenarnya nama Allah. Ilah tu dia ambil perkataan Allah, ilah. Sudah tak erti Arab. Tu bertukar terus lah makna dia. Makna bertukar terus. Setengah mereka bercakap, wa'asa adamu rabbahu faghawa. Wa'asa adamu rabbahu faghawa. Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Surah Taha 121. Kerana banyaknya dia makan dari pokok berkenaan, mereka pergi kepada kata-kata orang Arab, ghawa al-fasil, mual anak yang menyusu itu. Apabila ia banyak minum susu sehingga termuntah dan tidak dikatakan mengenainya tersesat, sedangkan ghawa adalah al-ghai, kesesatan. Ayat itu bukan nak cakap Adam tu wa'asa Adam rabbahu, Adam bermaksiat, maksudnya Adam tak ikut, kemudian dia makan banyak-banyak, muntah. Maksudnya macam tadi, ghawa al-fasil, baby dia muak atau memuak, tak mau dah susu. Dah tak mau susu dah, susu tak mau juga. Ghawa. Tapi maksud ghawa kat situ sesat. Tak bolehlah kata Adam sesat, ini Nabi. La ilaha al-Quran kata, wa asa Adam rabbahu faghawa. Sebab tu Adam taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Adam telah tidak mengikut perintah Tuhan. Dia melanggar arahan, jangan dekat dengan pokok tu. Maka Adam dikacau, Adam digoda oleh Iblis. Maka berjayalah Iblis tu menggoda Adam dan dua-duanya, Adam dan Hawa. Lalu dia mendekati pokok tersebut. Maka bila dia makan, dia habis bogey terus. Sebab terpengaruh dengan Iblis. Bukan yang dimaksudkan apa nama itu menghina Adam, tapi Allah cerita. Dan bila Allah cerita, kemudian Adam bertaubat kepada Allah Azza, dan Allah terima taubat Adam. Apa masalahnya? Oh tak boleh, tak boleh. Ini sesat. Ahli bid'ah macam tu lah. Yang ajaibnya, siapa yang mengetahui bahasa Arab dari kalangan pelaku, yang ajaibnya sesiapa yang mengetahui bahasa dari kalangan pelaku-pelaku bid'ah, dia kadang-kadang menyeleweng kaedah-kaedah bahasa. Kadang-kadang dia tahu Arab pun, tapi menyeleweng kaedah-kaedah bahasa. Dan apa yang sedia diketahui oleh orang-orang Arab agar ia menepati pegangannya yang batil, dibentangkan kepada anda dua contoh berkaitan. Okey, contohnya pertama, mengingkari melihat Allah dalam syurga. Dalam tafsir firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan ketika Nabi Musa datang kepada waktu yang kami telah tentukan itu, atau limiqatina, tempat yang telah ditentukan itu, wa kallamahu rabbuhu, kemudian Tuhannya berkata-kata dengannya, qala rabbi arini anzur ilaika, maka Nabi Musa merayu kepadanya dan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku.
Tunjukkanlah aku, anzur ilaih, supaya aku dapat tengok engkau. Qala lan tarani. Allah Maha Suci Allah, Allah kata, engkau tidak sekali-kali akan melihat ku. Lan tak akan sekali-kali tarani melihat aku. Tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Ayat ini menunjukkan geng-geng ahli bid'ah menggunakan dalil bahawasanya tak boleh tengok Allah selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Kerana yang digunakan perkataan di situ, lan. Maka lan pun, ada kita belajar bahasa Arab, lan ni nafi abad. Menafikan secara abadi. Salah tu. Salah. Lan tidak menafikan secara totally sampai bila-bila. Dah. Maka bila dikatakan lan tak akan tengok sampai bila-bila, sebab itu akidah mereka kata kita ni tak boleh tengok Allah walau di hari akhirat. Sebab Allah kata lan. Mu'tazilah menyangka, mendakwa bahawa lan bermaksud penafian masa akan datang. Yakni engkau tidak akan melihat aku di dunia dan engkau tidak akan melihat aku di akhirat. Ini bertentangan dengan kaedah bahasa. Kerana lan di sisi orang Arab tidak memberi maksud penafian selama-lamanya. Bukti perkara tersebut firman Allah, falan abrahal arda hatta ya'dhanali aba. Oleh itu, aku tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri Mesir ini sehingga bapakku izinkan aku untuk kembali. Falan abraha. Lan tak akan itu tidak bermaksud selama-lamanya tak akan tinggalkan kat situ. Ini Nabi Allah, cerita Nabi Allah Yaakob. Ketika mana anaknya itu bawa Bunyamin ke Mesir. So bila bawa Bunyamin ke Mesir, bapak dia ni Yaakob dah pesan dah, jangan buat macam Yusuf. Dah lah Yusuf, korang hilangkan dia. Korang kata dia mati, kena baham apa nama, haiwan kan, serigala kan. Bawa pula tu darah tipu. Bapak dia tahu dia pernah tipu. Sampai sudah bapak dia tak jumpa Yusuf. Ada pula adik Bunyamin, bawa nak pergi Mesir pula. Kamu bersumpah dengan nama Allah, bawa balik Bunyamin, kata bapak dia Yaakob. Sebab dah sedih dah, Yusuf dah tak jumpa-jumpa dah. Sedangkan Yusuf jadi gubernur, jadi pemerintah Mesir. Maka bila Allah takdirlah jumpa pula dalam beg Bunyamin itu barangan apa nama macam al-kaks, macam kan bubuh dalam beg dia, so kena tahan lah. So bila kena tahan, udah kita dah janji dengan bapak kita ni kan, dah bersumpah dengan nama Allah, kena bawa balik Bunyamin. Lan abrahal arda, aku takkan tinggalkan Mesir sampai bapak aku izinkan. So tapi nak buat macam mana, dah memang tak boleh balik dah pun, balik jugalah. Balik juga menangis lah Yaakob. Aku dah kata dah, sampai buta matanya. So suruh lagi anak dia cari, pergi cari Yusuf, InsyaAllah kau akan jumpa. Pergi. Akhirnya jumpalah kan Yusuf dan sebagainya. Itu ceritanya. Lan di situ bukan maksud lan abad, bukan nafsi